Ini adalah nozzle furnace atau sering kita sebut wing cap furnace pada boiler CFB. Ini yang saya pegang nozzle yang pemasangannya dengan welding. Ini bentuknya, ini terpasang di salah satu filter sini. Ini dikasih pengunci, toolsnya pengunci. Ini saluran air atau dari fan, ada beberapa titik. Yang satu lagi nozzle ini pemasangan rat. Jadi terpasang di sini ada dua macam. Dan juga kita lengkap dengan untuk bukanya, untuk tools ya, special tools kuncinya. Kalau yang satu ini nozzle silvot. Ini agak kecil. Tapi fungsi sama, maksud saya ini udara ya. Ini kuncinya. Jadi kalau kita buka yang pakai drive itu pakai ini. Kita udah buat spesial tools. Ini rangkai sedemikian ya. Nanti proses buka, assembly dan juga pengeluaran itu cepat selesai. Kita tahu bahwa nozzle ini merupakan salah satu komponen penting pada pembangkit listrik tenaga uap kreatif, di mana nozzle terletak di bagian bawah furnace yang berfungsi untuk mengarahkan aliran udara ya, untuk proses pembakaran di furnace. Namun kita tahu bahwa nozzle ini sering juga rusak karena ada penyumbatan pada lubang kecil itu pada air cap nozzle dan pengikisan pada permukaan air cap. Nozzle ini sering menggunakan stainless steel tipe 316L di mana ada campuran 16-18% krom, 10-14% nikel serta mangan dan nitrogen. Jadi udah didesain dan juga pakai material yang sesuai dengan boiler.